It's been 4 weeks since you called. Bu, makan di mana ya? Itu tuh. Tuh. Ini hadiah buat ini. Panji. Mana udah makan? Mau kan? Yuk, sok tuh. Makan dulu ya. Oke. Mantap. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Wih, badannya kayak ini loh. Bendera. Oh, ini saya mau lihat, Pak. Hah? Enggak boleh, Bro. Oh, boleh, boleh. Nanti aja gampang lah. Nanti dulu. Oh, itu tuh. Hai. Sehat-sehat ya. Woi, mantap. Ya, sehat-sehat. Siapa itu? Saya makan di mana nih? Bu, makan di mana saya? 2 a.m. in the car playing our favorite song. Oke, gila tadi kacau banget sih. Ya, ngantuk ya? Alhamdulillah, hari ini enggak ngantuk. Benernya. Kan 5 hari libur. 5 hari libur di apa? Isolasi. Ya, bergas. Itu si siapa? Omikron. Bukan. Biasa batuk gitu. Iya, enggak masuk Omikron namanya. Omikron ya? Iya. Tapi itu alhamdulillah benar-benar makan kenyang. Masa enggak ada pahit-pahit deh. Enggak ada pahit apa. Makanya gemuk kan? Nasi mana? Sabar. Oke, bosku, ini cerita soal Omikron ini hati-hati ya, karena banyak orang saya yang kena juga. Naik banget. Tapi di bawah santai aja. Oke. Kita makan. Habis itu ya sudah, kita bawa nanti hadiahnya. Jadi nanti kita bawain. Panji enggak tahu apa-apa. Oke, bosku. Mantap. It's a hard thing. Ini alat jimat di situ. Kita ketemuan dulu tadi makan. Oke, Besko. Buat Besko request-nya. Kita ke Panji ya. Let's go. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. Lama banget nih nunggunya. Hah? Makan maranggi dikit. Hai. Saya mau numpang sholat kita. Oh, halo. Iya, belum ini ya, belum ketemu. Iya, sehat, Bro. Ya, alhamdulillah. Masih itu dikit, tapi bukan corona kok, bukan. Siap, Bro. Mau. Ini hujanan kemarin. Penumpang sholat, Bro, semuanya boleh, nih. Boleh, ada yang sholat di belakang. Yuk. Tapi... apa kabar kamu? Aku main lagi boleh. Tos dulu. Garaganya baru makan, Bro. Gede katanya. Pas lagi. Anjir, gede banget. Ini tadi pagi, Bang. Oh, baru tadi pagi. Itu mangsa ular ya, Bro, ya? Makan apa, woi? Sarapan pagi lu. Sarapan pagi. Dia sarapan, guys. Nah, itu dia tuh. Ini. Saya bawain ular gede. Hadiah. Panji bingung nih, Panji nih. Hadiahnya bingung dia. Silakan. Wah. Ini hadiah karena Panji sudah hilangin ular. Ini lagi kita lagi syuting belum tayang yang buat nanti malam. Jadi dia enggak tahu hadiahnya apa. Isinya truk, gua ngerinya buaya mana di bawah tadi.
Tapi kalau buaya pelihara dong. Hah? Gak boleh kan, Pak? Kenapa? Kan dilindungi. Oh gitu? Iya, jadi kalau untuk dipelihara untuk apa komersil gitu, personalan bisa, tapi harus hasil penangkaran. Tebak apa? Ikan. Ikan. Buaya-buaya. Apa? Ikan. Ikan apaan sih gini? Binatang langka. Tapi ini belum tayang, sekarang jam berapa biar dia pada tahu? Jam 05.30. Nah, jadi belum tayang, kita tayang jam 07.00. Oke, silakan dibuka. Awas, hati-hati. Awas, bro. Awas, awas. Hati-hati. Bingung dulu. Awas, hati-hati, Kang. Backfire. Gua bakal Kang. Hati-hati tuh yang gede tuh. Ini bukan bom kan, Bang? Hati-hati, Kang. Matok. Di dekat saung kali, Bro, ya? Boleh, nanti saung aja. Oh, fitness. Kita seru fitness. Kita seru fitness. Thank you, Bro. Emang gua harus lurus. Nah, kita tahu apa yang dibutuhin nih, gua bilang ini komplain orang-orang. Kalian bro yang paling gede tuh kita beli tuh. Tapi masangnya di mana, Bro? Itu dia kita. Tak. Di mana tuh, Bro? Oh, di sini ya. Di sini bisa, Bro. Di sini pas. Di sini pas. Iya, ini kayak gini. Ini pas banget di sini saat makan olahraga. Habis papa olahraga nanti, oke? Gendut. Itu emang pernah gendut banget sih. Hah? Gua enggak pernah gendut soalnya. Enggak pernah begini. Ini gara-gara ini. Makan terus sama dia. Dikit-dikit makan tuh udah nyiapin makanan lagi. Nah, kalau ini masakan sini, Bang. Oh, masakan sini ya. Nanti kita makan nih. Masakin buat bumbain. Sambelnya masih enak banget nih. Ini sambelnya sambel dadakan kalau di sini. Kalau kemarin kita beli, kalau ini mah kita masak sini. Oke, Bosku, kita sembari ini buaya, ikan. Tapi harus, bener, Bro. Butuh alat buat ngecilin badan, terutama bagian patuangan. Cuman ini bukan yang bosenin, yang apa? Yang lari itu bukan. Ya. Mantap lah, Bro. Thank you banget, Mama. Sama-sama, Bro. Terima kasih banyak. Ayo, padahal apa ya? Emang butuh fitness. Mantap, berarti ada gunanya. Tuh, istrinya. Seru fitness ya. Nah, tuh. Setuju ya, dibeliin fitness. Tuh, kan setuju katanya. Gendut banget. Gendut. Iya dong. Gendut, Bu. Paling gendutnya dia sekarang ya? Iya. Ini, Mbak Ima. Biar sukses, lancar. Amin, insya Allah. Makasih. Iya, boleh dong. Mama, ntar difoto sama Panita. Mama bawa HP. Boleh. Bro, kita lanjut sholat dulu ya. Oke deh, siap. Banget. Dan gue emang butuh banget alat buat fitness karena di sini itu kalau untuk kita pengen nge-gym jauh banget. Tapi gue harus juga sih, maksudnya dia kok tahu gitu, gue butuh ini. Gokil emang Bos Q. Tapi padahal Bang Baim, kita mah ikhlas kemarin bantu, gak usah harus kasih surprise kayak gini. Ya gue jadi sedih nih. Aji melo lah. Gak gendut-gendut banget sih guys, ini sebenarnya tuh ketularan istri ngidam. Karena kan istri lagi 7 bulan. Dia lagi 7 bulan. Jadi biar kewakilin sama aku, biar gak terlalu gede. Yaudah aku tampung tuh bayinya di sini, karena ntar pindah ke dia gitu. Sempat
duduk biasa doang kalau misalnya malam bermain kartu sama kopi. Iya. Di tempat gym nih. Ya, karena lagi ke gym lebih positif nanti. Sehat semua ya. Lapak gaple lu belakang karena gue. Karena kita ke gym, Pik. Lu juga biar ototan, Pik. Jangan kurus, Pik. Keren ya sekarang ya. Mantap. Biar yang ngebangun gymnya Panji Petualangan dari Bapak. Ntar kita kasih ini, Pik. Apa gym Bapau? Gym Bapau. Coba ini makan dulu tuh. Iya, ayo. Takut dingin? Ayo boleh sini. Sambil kita nungguin ya. Sambil nunggu ini beres yuk. Ayo boleh. Biar Bapain cobain dulu makanan. Ini masakan. Makasih ya. Ada ikan, ayam. Mas Tamat mana? Sambalnya juga ada dua tuh, ada sambal terasi sama sambal merah. Oke. Mas Tamat tuh, kan? Di sini aja. Wih, ini memang lengkap nih. Ini makanan dapur ya. Ini makanan gue nih, bro. Nah. Tapi yang penting berguna tuh ya. Wah, terus sangat kan? Bang. Aku makasih banyak. Itu kita bingung loh. Bukan hanya berguna untuk Panji, untuk teman-teman di sini juga yang pengen. Sama Ronda ya. Iya kan, warga sini yang pengen sehat. Ya makasih pokoknya udah ngasih kita alat itu, Bang. Manfaat banget bener. Ini liwat lokal. Jengkol. Liwat dapur kita. Nah. Hei, Pak. Banyak saya juga makan ini. Jengkol pete ada ya? Sini, Mas Samad. Mas Samad tuh pengen makan semua Panji, kenapa? Karena aku pengen nanya, Pak. Iya, kenapa? Ya, kalau orang biasa nggak mungkin lah bisa nangkepin binatang yang puas begitu. Orang biasa, Pak, aku. Serius, kira-kira ada ini nggak ilmu-ilmunya? Ilmunya itu otodidak, Pak, belajar. Jadi pakai pengalaman. Bukan doa-doa yang macam-macam, bukan. Doa aja, doa aja, nggak ada. Doanya bismillah, Pak. Nggak, maksud doa yang lain. Nggak ada. Doanya bismillah, minta tolong Allah ya selamatin kita ya, tamat kan. Pasti ada gurunya. Nggak ada, Pak. Gurunya orang mana? Pengalaman. Aku tuh dulu dari kecil kan? Iya, aku tuh memang di sini kan dari kecil. Dulu tuh memang aku nggak berasal dari keluarga yang emang suka ular, lingkungan suka ular gitu. Sebenarnya suka aja kayak gitu. Jadi nggak tahu juga. Nah, mama deh yang ceritain, mama deh. Maaf. Itu pas selamat tanya, Panji kenapa bisa main ular, punya ilmu nggak? Serius. Ini mama. Jujur. Jadi dia udah suzon dulu. Dari kapan mama Panji suka main ular? Panji suka ular dan umur 5 tahun. Mama duduk sini, buatan masih bayi. Sini mama nih, biar mama yang jarang-jarang ketemu nih mama. Nih, kalau aku yang cerita kan masa iya kan kamu tahu nih mama nih aku ceritain. Coba cerita apa yang mau ditanya, apa yang mau ditanya coba tadi. Dari umur 2 tahun di Kalimantan. Aku kan transmigrasi dulu. Kan aku mah papanya asis sini. Aku orang Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, Betawi. Terus Bu? Kalimantan tahun migrasi. Kan utan-utan lah gitu ya. Nah, terus gue main ketemu ular. Kan 2 tahun kan enggak ada apa-apa yang tahu. 2 tahun aku diambil ku bapaknya takut digigit ular hitam. Mereka protek tetap. Maksudnya enggak dibiarin juga. Tetap dijagain gitu. Ya ambil juga ularnya dulu. Diambil ularnya kan dimatiin sama bapaknya. Nah, selangkah itu lagi dia nangis terus. Cari lagi di hutan. Dia nangis karena kepingin ular lagi. Karena dibunuh, ya. Iya, karena dibunuh. Bu, aku mungkin nganggap ya apa ya, mainan kali gitu tadinya awalnya. Suka aja tiba-tiba suka. Nah, ada ular koin. Tuh jawabannya tuh dapet tuh. Ular koin. Ular gaib, nah, Kalimantan juga. Nah, ngapa itu ular gaib? Ya kan diambil sama dia. Kita kan orang awam nggak tahu. Diambil sama dia umur berapa? Antara umur 2 tahun setengahan. Pak ceritanya yang benar-benar lebar. Umur baik kok bisa. Maksudnya buntung. Buntung. Taruh di kelar itu karena bagir. Aku mimpi itu, Mbak. Enggak benar kenyataan. Nah, kita dulu ya. Ada kali 3 hari hilang tuh ular. Hilang. Demi Allah, hilang.
ular buntung itu namanya ular kobra. Iya, ular kobra. Segede Aufa, kita ke kobra. Waktu itu kan kita udah balik dari Kalimantan tuh. Kita di Raja Manyar sini kontrak dekat kuburan, kuburan. Kamu kebetulan perumahan baru ya, Maya. Ada namanya. Ada kobra, kobranya pendek, buntung. Tapi kita masukin satu meter ya? Aku masukin ke karung, terus milih ke toples. Nggak sampai 1 meter 30 cm paling segini doang. Ural buntung kan berapa langkah itu? Ural buntung, iya bang. Iya, 3 hari, jadi itu udah kita lakukan. Padahal udah di... apa? Ketemunya di takal asem. Oke, rapat lah ya? Iya, rapat. Ini mayat nggak betul, alami. Hilang aja. Nggak ada nggak keturunannya? Nggak ada. Gak ada ya? Gak ada, bapaknya gak bisa. Aku survei, survei, keluarga sih survei. Aku waktu hamilin dia 2 bulan, aku dapat impian. Apa? Mbak, usah ikut aja gituan, Mbak. Gak ikut aja usahnya. Dapat impian waktu umur 2 bulan. Nanti anak ini akan membawa rezeki. Astagfirullahaladzim, demi ular. Itu mimpinya. Mimpi. Pasti gitu. Pokok setahun dua tahun gini masih belangsak wae hidup. Ya emang mau langsung kaya bapaknya pas proses itu mau saya. Turn me upside down. I just don't know what to do. Enggak belangsak. Oh, sekarang. Oh, dulunya. Oh, Bayi itu kecil kan, mau emang? Mau kambing. Bayi kecil emang kambing. Mau kambing kecil ya? Iya, aku punya kambing. Di Kalimantan juga? Di sini. Karena nak Bayi itu belum pernah makan sama... Di karet. Siki karet. Kalau enggak sama terasi, sama ituan makan belum pernah. Mau bawang goreng, ini mah udah pernah. Dulu kan itu prihatin lah gitu. Udah pernah. Jadi kalau untuk mau makan tuh, segede Aufa tuh susah banget. Ya bukan susah, ya prihatin lah gitu ya hidup kita. Mama habis pulang ngaos, oh ayah nambahin katanya, oh buru-buru aja. Aku sih gak ada ilmu om, cuma aku kalau kemana-mana pasti aku ke mama dulu. Aku pasti mau kemarin, kayak kemarin mau ke tempatnya Bang Baim. Tadi mau rescue ular di rumahnya Bang Baim, mudah-mudahan ularnya ketemu. Terus ada ular lagi masuk, doain, iya amin. Alhamdulillah, jalan cari sama Allah dapat. Itu doanya dari mana? Dari ibu. Oh dari ibu ini? Ini keramatku, bang. Nah, kok orang lain dipatok orang semua mati. Mati, kok ini enggak? Kan di doain gua. Alhamdulillah. Enggak apa ada itunya, ada apa namanya sih? Enggak. Ya jamin-jamin enggak ada. Enggak ada. Man aku kalau dia mau syuting aku selalu jikiran. Sebentar, penangkalnya enggak ada. Enggak ada. Suntik supaya kebal. Enggak ada. Ini kok bisa ya? Karena si Alpri sama kulitnya kan? Alpri malah Alpri itu sendiri. Mana nih waktu dulu pernah dikomplain dia ada yang ikutin dia dipatok dia mayat mati di YouTube ada tuh. Pri sih ceritain Bapak Ipri waktu lu kan mana, mana bekasnya Kenapa Ipar? Ya mana Pak Ipar? Mana bekasnya? Dia sempat kena kobra dulu tapi sebelum sama aku ya. Sebelum dia ikut sama aku dia kena kobra. Ada. Dulu di sini. Ada. Ini nih yang bengkok ya. Yang bengkok mana, Bro? Ya, Om. Bengkoknya mana? Paha udah pindah sini, Om. Yang mau kaki pindah di sini semua. Ada kok. Sakitnya kayak gimana? Dokumennya ada. Sakit, Om, panas. Kok panas ya? Jadi sakit tapi enggak tahu sakitnya di mana. Sampai di sini tuh sakit. Bekasnya sama ada. Terus diapain? Disembuhin dia apain? Disembuhin sama siapa ya? Pakai beras dikur. Tapi diapain? Beras dikur. Oh, beras dikur. Tapi ada ini enggak ada enggak pikiran aduh mati deh. Ah, ada apa? Ada ya. Ada kan lu ada kasih ambil. Apa tinggal? Jadi kalau di itulah di sini tenang ya zaman panji ya. Apa tinggal dia tadi. Cuma itu bingung-bingung. Biar tuh orang yang gitu penasaran. Dia kesini dia paling semangat tadi. Panji, mau panji? Iya. Mau nanya ternyata ada yang ditanya kepada Pak. Apa juga raga? Mau dicoba benar coba aja. Apa sih apa gara-gara apa gara-gara? Kobra. Itu dia apa ya digigit kobra berapa tahun lalu sih jadinya? Hampir 5 6 tahun yang belum, lalu. Belum kenal kita ya, belum kenal ya. Belum. Ini dia ke rumah sakit habis berapa? Habis 24 lah. Itu gitu. Habis biayanya 24 juta buat pengobatan dan hasilnya dia nekrosis kena kobra. Bawa ibu emang gak lagi? Dia ajuin, emang diamputasi cuma gak mau. Harusnya diamputasi cuma karena nekrosisnya sembuh. Akhirnya jadi luka cacat permanen kayak gini tuh. Gak
nggak bisa ditekuk lurus. Nah yang kena viper ini diobatin sama dukun. Sama dukun. Dukun siapa ya? Panji. Biayanya? Biaya nggak ada. Nggak ada. Lihat gigi, dia taring mah. Tuh, giginya om tuh. Wow. Tuh. Hei, itu bisa itu. Itu bisa. Itu jangan dipegang.